Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel yang upload video di Bali setiap hari. Dan seperti biasa, jadi sekarang kita akan update perkembangan suasana di Bali. Jadi untuk di Bali sendiri sudah ramai ya teman-teman. Dan kita sekarang berada di Jalan Pantai Kuta Bali. Kita akan masuk ke Gang Popis 1 ataupun di Gang Popis 2. Selain banyak yang request untuk perkembangan di Jalan Popis 1 ataupun Popis 2, biar teman-teman juga tahu nih untuk perkembangan yang terbaru. Nah, di depan kita ini gapura utama Pantai Kuta Bali, tentunya sudah banyak yang tahu nih teman-teman. Jadi kenapa saya ajak teman-teman untuk melihat di Gang Popis 1 ataupun Gang Popis 2, biar teman-teman juga tahu. Apalagi di Gang Popis 1 dan Gang Popis 2 ini merupakan kawasan yang strategis untuk menginap nih teman-teman. Jadi di sana banyak penginapan ataupun hotel, tentunya juga banyak restoran. Dan yang bikin makin asik, dekat dengan Pantai Kuta Bali, juga dekat dengan Pantai Legian Bali ataupun di Jalan Legian Bali. Nah, jadi buat teman-teman yang suka di wisata malam atau di malamnya Bali, di Legian teman-teman tinggal jalan kaki saja dari Gang Popis. Dan sebaliknya, jika teman-teman ingin ke Pantai Kuta Bali juga tinggal jalan kaki saja. Jadi merupakan kawasan yang strategis lah teman-teman. Makanya banyak turis-turis mancanegara yang senang menginap di Gang Popis 1 ataupun Gang Popis 2. Di sebelah kiri biasanya ramai juga kalau sore yang nongkrong. Kita melewati Kuta Bek nih sebelah kanan teman-teman. Nah, sekarang kita akan belok ke kanan. Jadi sebelum masuk ke Gang Popis 2, kita akan masuk ke Gang Popis 1 atau Jalan Popis 1 nih teman-teman. Oke, seperti inilah untuk suasananya di ujung jalan ya, atau di awal jalan. Jadi di sini sudah banyak penginapan yang buka kembali ataupun hotel ya teman-teman. Di sebelah kiri kita ini, ini juga hotel. Ini asik juga ya menginap di sini, ada SIM card juga. Dan yang menjual aneka pernak-pernik tentunya banyak juga untuk di Jalan Popis 1 ataupun di Jalan Popis 2. Mungkin teman-teman kemarin ada yang menginap di sekitar sini nih, siapa nih? Silahkan tulis di kolom komentar, ceritakan pengalamannya ketika menginap di Jalan Popis 1 ataupun Popis 2. Jadi di sini banyak yang menjual aneka pernak-pernik seperti kaos-kaos barong ataupun kain-kain pantai nih teman-teman ya. Nah, ini seperti ini di sebelah kanan kiri. Ada tas-tas juga. Ini ada laundry. Dan di sini apa ya teman-teman ya? Asik lah pokoknya kalau menginap di sini. Ini ada yang belum buka juga nih. Biasanya sudah buka sih jam segini. Sebelah kiri kita ini masih belum buka. Mungkin sejam lagi ya teman-teman ya, karena biasanya buka itu. Oke, kita lanjut. Ya, semoga video-video yang saya berikan ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat atau bisa mengobati rasa kangen nih. Tentunya banyak teman-teman yang kangen dengan Bali. Oke, sebentar. Jadi di sini kalau buat berpapasan mobil susah nih teman-teman. Sama ya di Jalan Popis 2 juga gitu. Nanti kita akan melewati Jalan Popis 2. Jadi ikutin terus video ini sampai selesai nih teman-teman. Dan kemarin-kemarin juga sudah saya buatkan nih untuk video di Kabupaten Gianyar Bali, karena ada yang request untuk di Gianyar. Jadi sudah saya buatkan videonya, silahkan dicek, ada di bawah video ini. Nah, ini ada hotel juga teman-teman sebelah kanan. Ada studio tato nih sebelah kiri. Dan ini mau dibangun apa ya nih teman-teman, gak tahu juga nih. Ini cukup luas sekali nih untuk tanahnya nih teman-teman. Mungkin ada yang tahu nih mau dibangun apa, nantilah saya update terus nih teman-teman. Untuk di Jalan Popis 1, jadi sekarang ini kita masih berada di Jalan Popis 1. Kalau untuk di Jalan Popis 2 itu juga lebih strategis lagi nih teman-teman. Kenapa? Karena dekat dengan Beach Walk Bali. Nah, salah satu mall yang ada di kawasan Kuta Bali yang nggak pernah sepi juga. Jadi di Jalan Popis 2 itu teman-teman juga bisa masuk lewat sana kalau mau ke Beach Walk Bali. Oke, kita lanjut sambil pelan-pelan. Nah, di sini mobil dilarang masuk. Jadi sampai di situ tadi untuk mobil belok ke kiri ya, teman-teman. Tapi kalau motor masih bisa. Namun kalau teman-teman membawa mobil tuh menginap di Jalan Popis 2 itu bisa sampai ke Jalan Legian Bali. Nah, sekarang kita kembali di Jalan Pantai Kuta lagi dan kita akan masuk ke Jalan Popis 2 nih, teman-teman. Jadi di depan kita ini Jalan Popis 2. Nah, ini ada Alfamart di sebelahnya. Ini kalau teman-teman mau parkir mobil ya, ini di sebelah kanan.
Jadi sekarang kita belok ke kanan nih, teman-teman, masuk ke Jalan Popis 2. Nah, kalau di sini mobil sampai ke Jalan Legian Bali itu bisa nih, teman-teman. Nah, ini mau disewakan nih sepertinya ya, di sebelah kanan sedang ada proyek atau pembangunan. Mungkin dipakai jualan seperti yang di sebelah kiri ya, teman-teman. Dan jam-jam segini memang masih belum ramai sih. Biasanya tuh rame-ramenya di Jalan Popis ini mulai jam satuan ke atas ya, teman-teman. Mungkin ada yang sering menginap di sini kalau ke Bali, silakan nih ceritakan pengalamannya nih buat teman-teman semuanya. Dan cuaca cukup cerah sekali untuk hari ini nih, teman-teman. Namun beberapa hari ini juga sudah mulai ada turun hujan nih, teman-teman. Oke, kita sambil lanjut sambil pelan-pelan. Dan seperti yang saya bilang tadi nih, teman-teman ya, jadi di sebelah kanan ada hotel. Jadi banyak sekali hotel untuk di Jalan Popis 1 ataupun di Jalan Popis 2. Dan di depan itu juga Beachwalk Bali, salah satu mall terbesar di Bali. Jadi teman-teman kalau mau ke Beachwalk Bali bisa lewat sini juga nih kalau menginap di sekitar sini. Di sebelah kanan ada beberapa yang berjualan dan juga untuk sewa motor. Nah, jadi kalau teman-teman mau sewa motor bisa di sini juga. Untuk sewa motor sendiri itu relatif untuk harganya dan tergantung tempat-tempatnya juga ya, teman-teman. Jadi beda-beda. Ya, bisa dibilang sih rata-rata mulai dari 100-an ribu lah kalau untuk mulai dari motor Scoopy. Biasanya Scoopy itu 100 ribu, ada yang 120, nggak tentu juga sih, teman-teman. Jadi rata-rata segitu. Ya, bisa dibilang mulai dari harga 70 ribu nih, teman-teman. Di sebelah kiri ada Beachwalk Bali, seperti yang saya bilang tadi. Jadi teman-teman tinggal jalan kaki saja nih kalau mau ke Beachwalk Bali dari sini. Nah, masuknya lewat sini, teman-teman. Ya, seperti inilah untuk suasana di Jalan Popis 2. Nanti saya buatkan di malam hari nih, teman-teman. Tapi kalau di Jalan Popis ini sekarang jam 10-an sudah nggak rame sih, teman-teman ya. Kalau dulu masih rame, bisa dibilang di Jalan Popis 1 ataupun Popis 2 ini 24 jam nggak pernah sepi dulu, teman-teman. Ya, nantilah siapa yang penasaran silahkan ditulis di kolom komentar untuk suasana di Jalan Popis 1 ataupun Popis 2 di malam hari. Nah, ini di sebelah kanan banyak yang berjualan juga nih, teman-teman. Biasanya kalau sore itu banyak juga turis-turis asing ataupun turis domestik jalan kaki nih di sini. Mungkin mau ke pantai dan sebaliknya ya, mau ke Legian Bali. Bulan depan tentunya semakin ramai nih, teman-teman. Jadi bulan depan itu kan akhir tahun ya, masuk ke bulan Desember. Biasanya ramai sekali di bulan Desember untuk di Bali. Ya, pokoknya buat teman-teman yang mau liburan ke Bali, yang penasaran untuk suasana di Bali, tonton terus video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan untuk informasi-informasi terbaru yang lainnya. Karena channel ini setiap hari nih, teman-teman, upload video di Bali. Oke, kita lanjut sambil pelan-pelan. Jangan lupa diklik tombol like-nya biar makin semangat. Nah, di sini kita belok ke kiri saja nih, teman-teman. Kalau lurus itu ke Jalan Legian Bali dan kita belok ke kiri, kita akan masuk ke Jalan Benesari Kuta Bali. Nah, di sini juga banyak hotel-hotel ataupun penginapan nih, teman-teman. Oke, sebentar, kita kasih lewat dulu. Nah, ini restorannya juga sudah ramai nih di sebelah kanan nih, teman-teman ya, di siang hari ini. Kalau malam itu ramai sekali di sini, banyak turis-turis mancanegara yang jalan kaki di sini tuh, teman-teman. Mungkin mau ke Legian Bali ya, karena menginapnya di sekitar sini. Jadi sekarang ini bisa dibilang banyak turis-turis dari mancanegara seperti dari Eropa, dari Australia, dari Cina, dari Korea dan Jepang, termasuk dari India juga sudah ramai untuk yang liburan ke Bali. Nah, di sini ada penginapan juga nih, teman-teman, di sebelah kanan. Ada warung juga di sebelah kiri. Spa, wah banyak lah, teman-teman. Ini ada turis juga jalan kaki. Ya, semoga video ini bisa memberikan gambaran buat teman-teman yang penasaran untuk suasana terbaru yang ada di Bali. Oh, ini renovasi nih di sebelah kiri nih. Dan oke nih, teman-teman, kita lanjut sambil pelan-pelan.
Jadi kita berada di Jalan Bendasari Kuta Bali. Seperti yang teman-teman lihat di sini, kalau buat berpapasan mobil ya tentunya harus ada yang ngalah salah satunya nih. Nah itu ya teman-teman bisa dilihat. Dan untuk cuaca cukup cerah sekali nih. Oke, kita gas lagi sambil lihat-lihat suasana terbaru. Di sini juga banyak tempat sewa papan surfing dan juga sewa motor, tentunya banyak sekali lah teman-teman kalau sewa motor di Bali. Dan sampai di sini, siapa nih yang belum klik tombol like-nya, dibantu dulu nih klik tombol like-nya teman-teman. Jadi kita melewati Jalan Bendasari dan nanti di depan ini ketemu dengan perempatan juga. Ya pokoknya ikutin terus lah teman-teman. Nah di perempatan sini kalau kita mau ke Pantai Kuta Bali belok ke kiri, kalau mau ke Jalan Legian belok ke kanan. Kita lurus ya, kita ke Jalan Lebak Bini. Nah itu ke kiri ya teman-teman, kalau mau ke Pantai Kuta Bali ikutin jalan itu tadi, ketemu langsung ke Jalan Pantai Kuta. Jadi sekarang kita akan masuk ke Jalan Lebak Bini. Kenapa lewat sini? Biar teman-teman juga tahu, siapa tahu teman-teman menginap di sekitar sini dan pengen tahu sekitaran sini juga sebelum liburan ke Bali. Pokoknya pas banget lah nemuin channel ini, karena channel ini upload video di Bali setiap hari. Ini juga ada hotel nih teman-teman sebelah kanan. Kita lanjut, di sebelah kiri ada Amaris Hotel. Nah di sini ada apa ya, bisa dibilang jalan pintas juga nih teman-teman ya. Kita akan belok ke kanan nih di sini. Nah jadi di sini kita belok ke kanan akan ketemu ke Jalan Legian Bali. Nah jadi di sini juga banyak warung-warung nih teman-teman, kalau mau membeli makanan bisa di sini. Ada warung-warung, ada sewa motor, sewa papan surfing juga, dan yang menjual aneka tas-tas dan sebagainya. Ya seperti inilah teman-teman untuk suasana terbaru yang kita awali di Jalan Popis 1 ya. Ini tadi videonya sampai ke Jalan Popis 2 dan sekarang kita akan menuju ke Jalan Legian Bali. Jadi sampai sini dulu untuk videonya teman-teman, ditunggu untuk video-video berikutnya. Pokoknya setiap hari kita jalan-jalan virtual. Buat teman-teman semoga dilancarkan untuk urusannya dan dilancarkan nih untuk rezekinya. Jadi di depan kita ini sudah Jalan Legian Bali. Untuk spesial di Jalan Legian Bali nanti saya buatkan videonya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke sampai sini dulu, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Dan salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih. Thank you.